Salam, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dan kita bertemu kembali. Apa kabarnya? Semuanya baik, semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena itu menjadi sebuah kerinduan kita. Nah, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Hosea pasal yang ketiga ayat yang kelima, dikatakan demikian: sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Artinya, saudaraku sekalian, bahwa hidup itu ada batasnya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Apalagi sekarang ini ya saudara, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan inilah akhir zaman. Banyak persoalan, banyak pergumulan, wabah di sana sini, COVID di mana-mana, kematian di mana-mana, tangisan air mata membahana, dan gelombang kehidupan ini terus berkejaran dengan waktu. Sehingga saudara, seolah-olah kita hidup di dunia ini singkat saja. Karena kalau 70-80 tahun firman Tuhan bilang, ya itu memang pendek waktu itu saudara ya. Dan kalau saudara sekarang sudah berumur 70 tahun, itu sudah waktunya kita hendak bersiap-siap juga. Umur 80 tahun kita juga bersiap-siap juga. Umur 90 tahun ya saudara, 70, 80, 90 tahun itu terus bersiap-siap. Bukan berarti di bawah itu tidak bersiap-siap, tidak. Kalau kita pandai merencanakan hidup kita supaya hidup kita tidak susah, sehingga seluruh kebutuhan kita tercukupi, hidup saja kita siapkan, maka kematian itu juga kita siapkan. Sehingga tatkala kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak takut dan tidak gemetar, karena Tuhan berkata, "Hei hambaku setia, sabaslah, mari masuk dalam perjamuan anak domba." Sukses buat saudara, maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you.